Kang, bantuin Kang, Tahan Kang, tahan Kang. Iya, yes, iya. Ada. Wah, lo Bang, ini ada becek, Bang, Di. Ada kan, ada. Oh, ada. Benar. Dapat, Di, dapat, Di. Dapat enggak, Di? Entar aku colok di lubangnya. Hati-hati, hati-hati. Nah, 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 nah. Nah, dapat, dapat, dapat. Iya. Wih, kecil ya. Ada. Akangnya itu lagi nggak tidur itu apa? Nggak tahu nih, bisa tidur kita. Apa di tidur aja ya? Langsung ke dalam ya, maksud ya? Ya, tak tidur aja lah. Ya udah, ayo. Di sini. Assalamualaikum. Kang. Salam. Ya, benar. Ih, Pal, Sen, kau bangun ya? Aduh, iya, semalam begadang di sini. Duduk, duduk, duduk. Ya, aduh. Terus gimana, Pal, Sen? Rokok, rokok. Nggak ada ya? Tuh, buka semalam ini nggak di sini kayaknya. Gagal. Gagal kenapa, kan? Lu udah minta izin kan ke siapa? Ke Mbah Embang? Udah, terus gimana? Kemarin kita ke rumahnya, terus yang bilang nggak bisa, soalnya nggak sembarangan kalau ke sana. Ini rokoknya, Kang ya? Oke, boleh. Pertama gitu, keduanya dia lagi sibuk, lagi ada tamu. Oh gitu. Tamu dari jauh, dari Sumatera. Oh, jauh banget ya? Ya. Aduh, Pal, mana ini? Padahal cuaca ngedukung, saya. Cuaca bagus hari ini. Terus, ya, gua udah lagi ya kan kalau apa istilahnya sesepuh nggak ngizinin kita nggak bisa berangkat juga ke sana. Enggak, maksudnya gua udah di itu apa udah di apa udah prepare lah alat-alat semua udah gua masukin udah ini rencana kan sekarang baru jam berapa ya tadinya kan mau tadinya bangun tidur tuh gua langsung mau ngobrolin dulu. Terus sekarang ada acara kemana? Sekarang nggak ada kemana sih kan. Aduh, jadi gagal Kang ya untuk ekspor maksudnya gua udah kembang itu ya. Padahal cuaca ngedukung terus. Itu aja kan kita kemana ngabrut ke sungai aja kita. Ya kalau mau mah kalau nggak capek mah kan mending kita ngabrut ke. Enggak capek kan. Kan. Bete juga kan di sini nggak kemana-mana. Lagian kan kita juga takut kan kalau misalkan nggak ada ini dari emang itu kan kita takut juga kan nggak berani juga kita apa namanya melanggar pantangannya dia itu. Iya sih. Dan takutnya apalagi gua nggak tahu kan iya. Sekarang gua sendiri ke sana kan malah takut terjadi hal-hal yang ya. Tidak diinginkan itu kan. Ini aja kan untuk hari ini malah kita ajak ke kali aja ke Empang ya kali ya mancing-mancing ya, ikan itu ya. Mancing atau kita ya untuk apa ngisi-ngisi waktu ya, kosong aja. Ya apa sih emang gua daripada gua butek di sini enggak maksudnya kan rencananya gagal. Ya. Kira-kira dapat ikan apaan tuh bisa? Ya kalau lagi beruntung mah itu biasanya itu ikan apa aja sih itu ada kan? Oh, gitu. Kebanyakan ikan mas, ikan jayas, jair. Iya. Tapi kalau lagi beruntung itu dapat lele juga, lele jumbo. Besar besar itu. Ada sidat kang, ini sidat nih. Lalu bercanda aja sih. Dari kemarin ya udahlah daripada gue gabut di sini kan. Ya udah. Ya. Kira-kira maksudnya lu ada alat buat nangkapnya nggak? Ya kalau untuk alat pancing mah ada kang, tenang aja. Ntar kita siapin. Apa langsung? Enggak, kita nggak usah pakai inilah. Pancingan. Pakai pancingan. Oh. Kita langsung nyebur aja ke kali. Maksudnya? Maksudnya apa ya? Diambil kayak gimana gitu? Ya kayak cacap. Oh kayak cacap. Ya udahlah yang penting
dapat aja. Kebetulan kan gua lapar nih, belum makan siang. Kuat tengah aja sekarang makan banyak ikan ya. Kalau gitu kan enggak mau gimana gitu. Kalau kita beli aja lah ke warteg. Kita lapar kan ke warteg. Ya udahlah. Lu tunggu aja sebentar ya. Kang, maaf banget ya, aduh. Ya enggak apa-apa kan, ini soalnya kan tadi saya udah bilang nih serius, katanya enggak bisa, Kang. Ini maaf juga kan gitu kan. Ya enggak apa-apa. Lagian kan kita kalau ke hutan mesti kita udah bawa gudang garam merah buat kuncennya. Iya. Bener lu. Lagian kan Kang juga tadi udah mungkin udah ada persiapan untuk berangkat ya. Aduh, sangat disayangkan nih kita enggak bisa ekspor ke sana. Enggak, maksudnya yang gua itu kenapa gitu kuncen? Yaudah kan, kalau mau ikut sekarang siap-siap aja dulu kan. Oh ya udahlah. Ya, dulu tenang aja. Oke, siap, saya tunggu di sini Kang ya. Ini enggak ada kopi kan? Aduh, enggak ada sih kan, gua baru bangun belum ke warung. Entar lu beli aja sendiri ya. Siap-siap. Entar nah. Iya. Yuk, wis. Siap. Udah siap nih kayaknya. Kuncinya belum terus ya. Ini kira-kira aman enggak? Aman, aman Kang. Aman. Yang gak aman itu kalau kita punya pacar cantik kan. Oh iya. Oke sahabat ngabrut, ketemu lagi sama tukang ngabrut nih. Rencana buat apa, eksplor hutan apa Gunung Kemang ya? Iya. Gunung Gua Saketeng kayaknya dibatalin, pertama kan Kuncen nggak lagi sibuk juga, dia nggak ngizinin juga, nggak tahu itu kenapa nggak ngizinin. Daripada saya di sini kabut ya Sen ya, paling saya ikut mereka sahabat ngabrut buat ngambil apa? Kecapa. Ngambil ikan. Ngambil ikan di mana sih? Kira kali mana? Mau di kali, mau di empang boleh kan? Ntar kita di itu aja, dicek aja lokasinya. Oh, cek aja. Iya. Cocoknya di mana gitu kan? Oke. Okay. Terus peralatannya apa aja? Ya paling kita ntar ngambil dulu. Oh, ngambil dulu ya. Ya. Oke, okay, sahabat ngabrut. Kali ini daripada kan rencana kesana gagal, kita paling nyari ikan aja lah. Buat kebetulan saya baru bangun tidur, ini udah siang juga, langsung buat makan siang ya kita nyari aja sendiri ikut mereka. Kesempatan ngabul, simak terus videonya. Oke, lanjut. Oke sahabat kabrut, kita lanjut langsung ke lokasi aja. Jadi ikutin terus, kita hari ini mau manggang ikan lagi. Oke lanjut. Terus gimana jalan kaki pak, pakai motor? Hah? Enaknya kita jalan aja lah, jalan kaki aja ya. Motor kecil. Oke, iya. Oke bang, ya, aman aja sini motor. Lu taruh aja motor di sini ya. Iya, aman. Udah ikut dong sini. Sen. Ini gua mau bawa. Oke, sahabat ngabrut. Kita akan menyusuri ke kayaknya rencana ini mau ke mana, Sen? Pal, tunggu dong. Ke empang, empang. Ke empang aja ya nyari ikannya. Jadi kita harus menelusuri ini nih, jalan setapak ini, terus melewati pesawahan juga. Oke, simak terus videonya ya, ikuti terus. Oke, sahabat ngabrut. Nih. Oh, ini ada saung nih, saung yang punya sawah kayaknya petani nih. Pal, Sen, ya. di sini banyak ikannya nggak? Kalau ya, kayaknya kalau lagi ini kali besar mah dapat kan? Oh dapat ya? Iya, ada aja ikan. Iya tapi kan kalau siang gini mah kayaknya nggak ada ya? Itu bisa dilihat guys, sahabat ngabrut, pemandangannya bagus banget. Ini pesawahan, terus itu ada pesisir pantai juga tuh. Ada pantai dari sini bisa kelihatan. Mantep. Hati-hati Kang, jalannya Kang. Oke, siap. Kalau orang sini sudah biasa Kang. Iya. Mantep. Ini masih jauh Sen, Val? Paling depan 3 menitan lagi lah. 3 menit ya, berarti deket ya. Ini yang mau kita ambil ikannya, empangnya empang punya siapa?
kebetulan empangnya peninggalan dari kakek. Oh, peninggalan. Oh, jadi lu yang ngelola gitu? Enggak, ini punya kakeknya si Ripal. Oh, kak si Ripal. Ya, sekarang kan lagi di itu orang tua sih. Oh. Bapak di rumah. Sekarang. Oke, okay, oke. Okay. Ya gitulah. Ikannya banyak ya? Ya, mudah-mudahan kita dapat ya. Oke, okay, sahabat Ngabrut, simak terus videonya ya. Perjalanannya kita dipercepat aja. Takutnya ini agak sedikit sore ya, sih. Kan? Iya sih, nih. Mantep, woi. Mantep itunya, Sen. Pemandangannya kita tuh lihat tuh. Kan? Kenapa? Bentar lagi kita nyampe. Oh, oke, okay, oke, okay, siap. Oh, ini lewat sini, iya, Pal. Kang. Hati-hati, Kang, ya. Oke. Okay. Soalnya ini, aduh, banyak kepohonan ini, Kang. Oh, iya, iya. Bener tuh. Oh, dari sawah ini ke sini ya, ke masih kayak masuk hutan kan, lagi. Jalannya kayak gini, biar orang-orang nggak pada tahu, Kang. Soalnya kalau orang-orang pada tahu, ini banyak yang nyuri, Kang. Oh, gitu. Oh, ini jalan pintas kali ya? Iya, jalan pintas, Kang. Oke, okay, oke. Okay. Wih, ini ada bocah-bocah petualang. My trip, my kukurusukan. Oke, bro. Oke. Ini, Kang. Tempatnya, Kang. Oh, ini? Iya, ini tempatnya. Bener, bagus, Kang. Kok ini ada itu? Di tengah-tengahnya ada musola ya? Kayak musola itu. Iya, Kang. Jadi coba dulu ke dalam. Dulu, huh? Dulu kan waktu kakek masih ada, Kang, ya. Jadi kakek selalu ya tinggalnya di sini, Kang. Oh, gitu. Nah, jadi ini tempatnya kakek kalau misalkan dia mau sholat apa, ini dia bikin seperti ini, Kang. Ini jadi ini karena kan udah lama ya saya juga ya. Udah lama saya juga baru kesini. Dulu saya waktu pas kesini itu umur berapa tahun itu, Kang? Waktu masih kecil lah, segini lah. Iya, singusan ya, Sen. Enggak, itunya kerendam tempat apa, kamar mandi itu kayaknya ya? Iya, kamar mandi, Kang. Ini kalinya juga keadaannya kayak gini, Kang. Ini dalam enggak sih? Tukang tuh, lihat dah. Mana? Oh iya bener, ikan. Sobat Ngabrut, lihat. Tapi kayaknya enggak kelihatan nih, iya. Silau ya. Oke, sobat Ngabrut. Kita di sini sama Sandy, sama Ripal juga. Rencana mau ngambil kebanyakan ikan di sini yang ada ikan apa, Pal? Ikan emas. Ya. Ikan emas ya. Iya. Jadi kita akan ngambil ikan emas. Gimana, Kang? Mau langsung nyebur apa gimana ini, Kang? Atau pakai pancingan atau kita langsung nyebur aja, Kang? Kayaknya ngambil di kayak tadi aja yang dibilang. Oh iya, kalau bahasa sini mah, Kang, kayak cacapa, apa? Cacapa ya. Cacapa, ya udah. Ya. Mendingan kayak gitu aja. Bahasa itunya, Kang. Takutnya kan kalau nggak itu maksudnya nggak bawa pancingan juga. Iya. Ya udahlah, kita langsung nyebur aja. Iya. Ya udah, sempat ngabrit. Kami bertiga mau siap-siap dulu nih buat nyemplung ngambil ikan mas. Sini aman ya? Pak, sini. Aman, kan? Aman. Ya, kan? Buka aja lah. Ya, buka. Langsung ya. Iya, Pak. Bikin aja tasnya. Lu duluan aja, Pak. Iya. Buka baju dulu boleh kali ya? Soalnya. Enggak apa-apa, terserah lu. Buka baju dulu. Oke, ya. Oke. Hati-hati, Kang. Ayo, Sen. Sen, ayo. Masuk sini dong. Masuk, Sen. Ini dalam ya, ayan, Kang. Hati-hati, Kang, ya. Oh, basah dong. Ya, mudah-mudahan kita dapat sini, Kang. Lumayan dalam juga ya. Ayo, Di. Biasanya ikannya di sisi, Kang. Oh, sisi ya. Belum dapat, Kang. Ya, gue gimana nih? Aduh, Kang, susah ya? Mantep. Ini gimana, bekas apa ya airnya? Ini kira-kira dapet nggak, Pang? Dapet, Kang. Aduh, kau. Woi, dapet nggak? Nggak dapet, Kang. Aduh. Lepas lagi, Kang. Ada nggak, Kang? Emang dia di itu apa? Di lubang ya? Di lumpur. Belah sini kali, Kang. Ya. Aduh. Ada, Kang. Wah, ini kayaknya ada lubangnya, Pal. Mana? Wah, ini dapat kayaknya, Pal. Dalam banget tapi. Dapat enggak? Woi. Bentar ya. Wah, dapat, Pal. Dapat enggak?
Mantap kan. Banyak ya. Ternyata jago juga kan dapat ikannya. Jangan dibilang tukang ngabut kau enggak. Iya. Awas saya juga, Kang. Aduh. Mudah-mudahan saya dapat ikan. Di sana ada tadi lubang cuman iya. Gua enggak itu. Lumayan, Pak. Aduh. Dapat enggak? Wis. Wis. Mantap, Kang. Banyak, Kang. Dapat, Kang. Satu. Wah. Kita kumpulin aja dulu. Ya. Gimana ya? Taruh aja, taruh. Enggak, kasih ini dulu kali. Diikat ya. Pakai okay. Ini kali ya. Ya sahabat ngabrut. Ini trek nih lumayan nih, udah dapat 2 nih. Sandy lu dapat belum? Ikat dulu ya. Ya ikat dulu. Iya ikat. Biar enggak lepas, Kang. Mantap. Sahabat ngabrut bisa dilihat nih gede-gede ikannya, benar nih kata si Ripal. Di sini banyak ikannya. Jadi nih mangang nih. Kang. Udah masukin nih. Kang. Kang. Nyari lagi nih. Oke. Saya taruh di itu dulu, Kang ya. Ya udah, takut lepas ya. Oke, Kang. Takut lepas ini, Kang. Oke, sahabat ngabut, kita ikutin itu tuh deket Sandy, siapa tahu ada lubangnya. Mantap nih. Dapat, Kang. Berapa, Kang? Bro. Lumayan lu belum dapat lu, Sandy lu. Ini, ini ada lubangnya nih. Coba. Bisa enggak lu? Masa kalah sama gua? Nah, dapat nih. Ini mana-mana? Ini Kang, bantuin Kang, bantuin Kang. Ini, belasan. Kang. Tahan Kang. Iya, siap. Ya. Ada. Wah, lubang nih. Ini ada bercabang, Dik. Ada kan? Ada. Oh. Ada. Benar. Dapat, Dik. Dapat enggak, Dik? Ntar aku colok di lubangnya. Hati-hati. Nah. Dapat. Iya. Wih, still yang ada. Oh bagus kan mas, cukup nggak? Lubangnya dalam-dalam ya. Pal, ini ada dua lubang nih. Mana? Nggak. Kalau sini ini nggak muat nih. Tangan gua nih, aduh. Atas kan? Lu jagain sebelah sana tuh. Siapa? Lubang sana tuh. Sen. Lu ini ada 3 bercabang soalnya nih. Ini udah taruh di sini. Ya taruh dulu. Dapat gak? Dapat mana? Dapat. Lumayan nih. Mantap. Itu sahabat ngabrut. Lumayan nih. Kita udah dapat 3 ya? Iya. 4. Gimana mau terus lanjut nyari apa? Lanjutlah, kayaknya belum cukup. Oh, belum cukup ya? Oh, ya udah. Nih Sen nih. Wah, nih Sen kayaknya ada nih Sen. Oh, dia masuk jaring nih. Makan. Nah, dia masuk jaring, Kang. Bentar ya. Kayaknya cukup ya, Pat juga ya. Cukup lah. Udah dingin juga ini. Oke, sempat ngabrut. Kayaknya kalau kebanyakan takut marah ini punya si Ipa nih. Bapaknya dia. Tau-taunya ikannya pada kemana gitu. Bisa juga. Sempat ngabrut, simak terus videonya. Kita udah dapat 4 lumayan lah. Kita lanjut ke itu aja lah. Buat manggang ini main lah buat ngisi perut. Oke sahabat ngabrut, simak terus videonya. Ayo. Oke sahabat ngabrut, kali ini kita masak tetep ya, masak ala ngabrut. Jadi kita kasih kunyit dulu untuk melumuri si ikan mas ini biar gak bau amis ya. Jadi ntar untuk bumbu itunya kita mungkin pakai sambal, bukan pakai itu, pakai sambal kecap ya. Ini sekarang saya mau ngelumuri ini dulu ikannya pakai kunyit ya, biar nggak rasanya nggak amis gitu, nggak bau amis. Kalau untuk memasaknya mungkin kita ditetap aja panggang. Ini sahabat ngabrut, ala-ala ini boleh ditiru di rumah nggak apa-apa. Ini cuman kan gaya, istilahnya memasak gaya ala ngabrut gitu. Maaf ya sahabat ngabrut, ini agak jorok. Tapi kan emang harus kayak gini, kita lumuri ikannya biar nggak bau amis gitu. Kita kasih sedikit 1 bungkus penyedap rasa ya. Tadi lupa saya bawa garam.
nggak usah pakai garam lah, yang penting nggak bau amis. Kita kasih satu bungkus aja. Oke sahabat ngobrol, nah kita sisihkan dulu ini. Saya mau ngambil bumbu dulu buat sambalnya. Kali ini mungkin kita pakai sambal kecap aja. Oke sahabat ngobrol, simak terus videonya ya. Sobat ngabut, ini kayaknya udah cukup segini juga ya. Untuk cabe, bawang sama tomatnya kita tinggal satuin aja sama kecap ya. Cuma apa namanya? Bisa dibilang ini sambal ala tukang abrut gitu. Kita paling kasih kecap secukupnya. Mantap sobat ngabut. Oke sambal ngabrut, bumbu sambalnya kita pakai sambal kecap, ini udah jadi. Terus panggang ikannya juga buat udah jadi, kita tinggal bakar aja ya. Ini sayuran pakai, paling saya pakai timun aja. Udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung panggang aja. Oke Pal nih, udah jadi Pal. Oke, lu yang urus ya, gua mau ganti baju dulu. Siap, nih Kang, ntar saya bakar ini ya. Soalnya gua aduh dari tadi pasti ya. Bisa masuk angin. Ganti dulu aja Kang bajunya Kang. Oke ya. Iya. Lurus ya. Iya. Lagi matang. Ya udah deh, kita langsung bawa ke si Akang aja lah. Akang itu ya. Oke, wih, ini udah mantep ini. Uy, udah matang banget ini, Dik. Ya udah, Dik, yuk. Mana, Dik? Kita ditutup dulu ya. Udah tutup aja lah. Iya, tutup aja berhubung si Akangnya lagi. Udah lapar ini. Kita ntar makan barengnya sama si Akang dulu. Siap. Kita langsung ditutup aja ini ya. Oke, makasih teman semua udah menyaksikan video-video kita tukang abrut, dan ini hasilnya, dan hari ini kita dapat ikan emas. Gimana Dik? Kita tutup aja langsung. Tutup aja lah. Ya udah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar channel ini bisa berkembang. Ya. Oke, sobat ngabrut, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't.